Semuanya ada sanksinya, ada Bawaslu, ada Kapolri, ada pengamat independen yang bisa melaporkan setiap saat. Saya kira di tindak pidana pemilu juga sudah diatur, masalah netralitas sudah diatur di undang-undang. Jadi semuanya ada sanksinya, ada Bawaslu, ada Kapolri, ada pengamat independen yang bisa melaporkan setiap saat apabila terjadi pelanggaran. Soal judul, Bapak. Judul Bapak. Judul sudah jelas, harus tindak tegas. Saat ini semua wilayah sedang bergerak, mulai dari menangkap bandar, menangkap oknum, melakukan tracing aset, dan semuanya sedang berjalan. Pada saatnya tentu akan dirilis secara resmi.